Assalamualaikum, Tretan. Welcome back to my YouTube channel. Oke, guys, di video kali ini aku mau unboxing dan kali ini aku beli ring light gitu dan akhirnya aku punya ring light, guys, walaupun ya murah gitu ya. Dan aku belinya itu di luar negeri. Aku bakalan kasih tau kalian nama toko dan harganya berapa. Pokoknya itu menurut aku lumayan murah banget dari ring light biasanya. Sebenarnya ada sih ring light homemade gitu, cuma harganya kayak kemahalan ya menurut aku gitu. Dan ya, sekarang aku mau unboxing dulu paketnya. Paketnya baru datang tadi. Ini dia paketnya. Ini belinya di luar negeri, guys. Dan ongkirnya itu kalau di luar negeri ada yang free ongkir dan rata-rata 20 ribuan gitu, dan menurut aku lumayan menghemat uang aku banget gitu. So buat kalian yang penasaran, just keep on watching this video. Oke, guys, sekarang aku mau unboxing dulu paketnya kayak gini. Sebenarnya aku udah dari dulu gitu, guys, pengen ring light dan baru kali ini tersampaikan gitu. Dan ringlightnya ini gak ada tripodnya gitu, guys, ya. Soalnya lagi kosong, jadi aku beli ring lightnya aja. Nah, nih beauty light, ring light. Ini dia paketnya. Sekarang aku buka dulu paketnya. Ini dia. Oh, kayaknya robek deh. Buka dulu ya, guys. Nah, ini dia tuh. Kayak gini. Kayak gini, guys, tuh. Jadi warnanya pink kayak gini. Nah, udah selesai, aku mau colokin dulu. Udah aku colokin, sekarang aku buka dulu, guys. Kayak gini. Wow. Terus aku down. Ini agak gelap gitu. Terus ini aku terangin kayak gini, terus lebih terang lagi, terus terang, guys. Udah terang kayak gini, jadi hasilnya bakalan kayak gini, guys. Jadi aku seneng banget akhirnya aku punya ring light. Ya lumayan lah ya, ini harganya sekitar 200-an gitu dan menurut aku ini udah murah banget dan hasilnya juga bagus, guys. Tuh, kalau kalian lihat ini bagus banget. BTW, aku coba taruh sini aja dulu, tapi takut jatuh gimana ya. Udah deh. Nah, kayak gini hasilnya. Nah, kalau ini aku gak pakai ring light tuh, hasilnya itu muka aku jadi apa ya, hitam. Nah, aku coba matiin. Sebenarnya aku pakai kayak gini, guys, tuh, pakai lampu tuh, lampu ini, lampu belajar gitu. Aku sorotin dari sini, tapi nggak sebagus pakai ring light ya. Dan aku mau coba matiin dulu lampunya. Nah, kayak gini, guys, kalau aku nggak pakai lampu. Dan sekarang aku mau cobain ring light-nya. Aku hidupin dulu. Tuh, oh my god, ini bagus banget, guys. Dan ini lumayan bagus banget buat penerangan gitu tuh, lihat, lihat. Oh my god, muka aku udah kelihatan ya putihnya, padahal hitam. Nah, aku turunin dulu. Kayaknya segini udah cukup deh. Tuh. Nah, yang aku bingungin ini gimana cara nyolokin yang ini tuh. Aku ngerakainya belum tahu gimana. So ya, yeah, ini dia unboxing aku. Bagus banget. Nah, oke, okay, guys, aku udah capek banget karena memperbaiki ring light-nya karena aku nggak tahu gimana ngerangkainya gitu. Dan sekarang aku mau tunjukin kalian, ini udah stay di depan ring light-nya. Ini tanpa ring light ya. Terus aku hidupin.
Nah, ini pakai ring light dan sekarang aku mau kayak gelapin gitu karena ini menurut aku keterangan enggak ya. Terus enggak deh kayaknya. Udah gini aja. Terus di sini tuh ada tombol di sini untuk terang, untuk cahayanya lebih terang gitu. Terus ini yang lebih kegelapan gelap gitu guys. Terus ini tombol on off. Terus ini juga ada model, jadi ada warnanya gitu. Kita coba. Nah ini warnanya yang warm atau kuning, enggak sih, warm, warna warm. Terus ini agak sedikit lebih light gitu. Terus ini untuk yang cool tone atau yang lebih cool putih gitu guys. Terus ini ada tiga sih sebenarnya. Udah gini aja, kayaknya aku lebih suka yang warna ini. Jadi aku belinya tuh di Shopee, nama tokonya Lienge.id. aku bakalan tulis aja nanti. Terus harganya itu 290.000 dan ongkirnya cuma 20.000 dan aku pakai Shopee Pay, jadi ongkirnya 0 rupiah gitu guys. Dan aku suka banget sama hasil ring light ini, walaupun kecil diameternya sekitar 30.000 tapi aku puas banget guys, karena ya lumayan lah dipakai buat bikin tutorial makeup ya kan. Soalnya aku kesusahan banget ya tanpa ring light itu, susah banget buat take video malam-malam gitu. Dan ya overall I like it so much, 8 dari 10 deh gitu. Cuma aku gak pakai tripod, jadi susah banget. Aku pakai tripod yang biasa aku beli gitu, yang murahan gitu guys, karena aku suka yang murah-murah. Oke guys, mungkin itu aja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga video ini juga menjadi referensi buat kalian yang mau cari ring light murah dan berbelanja di luar negeri. Jadi aku saranin buat kalian yang berbelanja di luar negeri, kalian harus lihat dulu tokonya seperti apa, pelayannya kayak apa. Jangan lupa kalian rajin-rajin chat penjualnya karena takut stoknya kosong gitu. Terus jangan lupa kalian lihat komen atau baca komen-komen dari pembeli lainnya, apakah produk tersebut bagus atau enggak kayak gitu. Jadi aku tuh sebelumnya juga baca-baca komen dari pembeli sebelumnya, pembeli lainnya, dan komennya tuh udah bagus-bagus banget. Jadi akhirnya aku tanpa ragu membeli ring light ini gitu. Dan jangan lupa kalian lihat pengikutnya berapa, terus penilaiannya berapa, penjualannya berapa, stoknya berapa dan lain sebagainya, untuk memastikan toko tersebut itu aman dan terpercaya. Oke, okay. Ya mungkin itu aja. See you in my next video. Bye.